Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini ada event baru ya. Event Ring Taken. Ya, Ring Taken ya. Kita klik move aja ya. Ke edit ini. Di sini ada reward exchange. Rewardnya lumayan bagus ya, ada Awaken Fruit, Holy Cap, macam-macam. Ini juga ini wajib Karen apa? Karen 2 star. Saya punya banyak itu Hunter Soul Karen itu. Nah, sebentar ya, saya tunjukin Karen. Nah ini. Ya namanya Karen ya. Itu dapat itu ah jelek itu buat tumbal aja itu. Itu startnya survival instinct ya, cocok buat ini Rainbow Dragon set. Oke, sekarang kita menuju ke event yang pertama. Saya udah nyelesain ya, ini hadiah pertama itu dapat rewatan ya, 10 batu ini itu pasti dapat sama tambahan apa lagi gitu ya. Dan di sini ada weapon rating minimal, armor minimal. Ini event kayaknya buat orang-orang yang no lab atau yang enggak tidur ngelembur. 3 orang ini ya, udah 3 orang. Oke, 3 orang. Oke guys, ini saya sudah nyampe di boss map kedua. Namanya kalau nggak salah Scarlet Scorpion ya. Yang boss di map pertama itu lawan Dead Mantis. Ini cukup easy karena level minimal kan level 40. Dengan tim saya ini level 80-an. Jangan masuk, nggak boleh masuk. Aduh, lupa nggak pray dulu. Kabur. Oh, sebelum kalian masuk jangan lupa pray ya, biar dropannya banyak, nanti dapat batunya itu banyak. Oh, perutnya perutnya ya, perut ya, perut perut ini yang paling susah ntar kalau nggak dihancurin dulu. Sip, hancur, sekarang tinggal dibunuh. Kalau bisa di sama buff banquet juga ya, kalian pakai aja semuanya, buff pipa candi banquet, kalian pakai semua itu biar cepet dapet banyak batunya. Ini cuma bertiga orang, cukup mudah. Tempatnya itu selalu di Lovan Pot ya kalau nggak salah. Ini sudah 2 kali dan tempatnya itu sama di sini. Sayang banget ini nggak pakai prey saya. Jadi dropannya nggak begitu banyak. Oke guys, sekarang saya nyampe di boss map yang ketiga ya. Tempatnya masih sama di Lovan Pot. Saya rasa cuma Lovan Pot ya tempatnya. Cuman beda-beda boss saja. Oh ya, jangan lupa pakai pray ya. Sekarang saya udah pakai pray.
tadi lupa nggak pakai pray. Kalau bisa sih pakai ban wet juga. Ini akan kayaknya buat level 80-an ya, karena ratingnya itu dibatasi gitu. Sebenarnya saya males ini review event ini, soalnya sama aja kayak hunting biasa-biasa, sama-sama pakai sertifikat, nggak dibatasin. Gak dibatasin pakai apa gitu, limited gitu. Ini batasannya ya, kalau hunting sertifikat kalian banyak itu aja. Itu kan dapat prey juga, lumayan. Kalau bisa dari banquet juga. Oke guys, untuk ke selanjutnya, map selanjutnya ini masih kelok ya. Itu ada waktunya ya, akan buka setelah 4 jam. Yang bawah ini juga 4 jam setengah ya, baru kebuka. Berarti kita ke bawah dari ini biasa ya, Flower Trail Stop Establish comes. Kalau yang ini historical superstitions versi ke bawah ya guys. Kalian selesaiin ke bawah sampai level 80. Kalau kalian belum level 80 ya naikin level dulu. Dan di sini kita bisa matching yang udah kita kill tadi ya, kita bisa matching lagi, tapi hadiahnya bakal random, nggak kayak tadi kan ada first huntingnya itu pasti dapat ini 8 biji, ada yang 10 biji. Hadiahnya ini insya Allah kalian, menurut penerawangan saya insya Allah kalian bisa dapetin semuanya ya, yang limit ini, asal kalian mau bekerja keras itu aja. Oke, sekian video tentang event ini. Saya sebenarnya saya nggak mau review, soalnya ya gitu eventnya, gimana mau reviewnya gitu kan, sama kayak hunting hand behemoth biasa, cuman bedanya dropannya gitu aja. Oke, jangan lupa support channel saya dengan cara subscribe dan like jika suka video saya. Thanks for watching video yang gak guna ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.